Patrice yang baru dengan visi misi yang baru dan Arema ya klub besar punya nama besar. Nah itu saya suka itu. Dan Kota Malang saya suka dan sebenarnya istri saya orang Batak Jawa. Dia lahir di Kertosono, tidak terlalu jauh dari sini. Nah salah satu faktor itu juga. Betul, saya belum pernah juara, cuma yang piala apa gubernur dulu di Kalimantan sama Borneo FC. Dan ya salah satu faktor saya Arema juga ya, saya pengen juara. Kemarin saya baca juga di sosmed visi misi dan targetnya Arema. Dan semoga bisa ya kejar target itu. Semoga tahun ini bisa juara. Tentang kritik itu dari supporter ya, itu biasa lah. Kalau main di klub besar kayak Arema itu biasa. Kalau ada pressure dari situ itu tidak apa-apa buat saya, itu normal aja. Ya semoga saingan saya bagus juga, itu lebih bagus buat saya juga. Saya lihat, saya baru 2 hari atau 3 hari saya latihan. Saya lihat chemistry antara pelatih sama pemain itu bagus. Itu saya baru mau bilang, saya udah capek dengar begini terus. Padahal sudah berapa tahun, mungkin kalian sering nonton bola. Saya sebagai dulu di captain di Borneo FC, saya berubah lebih kalem ya. Dan mereka sering bahas masa lalu saya, tapi tidak apa-apa ya. Nanti saya buktikan lagi ini, saya udah berubah. Memang saya sering kesini, kalau kita tur sama tim bola lain, kita jalan kompetisi, kita ke Kota Malang ini, ya, saya suka sama Malang. Ya, kalau pelatih butuh saya di posisi manapun, saya siap, mau kiper kah, mau striker kah, saya siap aja, gitu aja. Boleh dijawab atau boleh tidak? Nggak usah jawab sudah. Nggak punya tato singa? Ya, singa Belanda ada. Oh, singa Belanda. Oh. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema.